Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat nasi ayam penyet. So ini bahan-bahan untuk kita membuat sambal dia ya. Kita ada kat sini, kita ada tomato, cili, bawang putih, bawang besar, bawang kecil dan sedikit tomato. So sekarang apa dan macam. Okay. Sekarang saya panaskan api dan kita akan goreng cili, bawang dan bawang putih. Masukkan minyak, kita panaskan minyak ya. Okey. Ini dah panas, kita masukkan bawang. Goreng sampai garing. Saya tak masukkan lagi tomato sebab nanti lepas semua bahan-bahan ini garing, kita akan blender dia. Okey. Goreng. Lagi pun saya guna belacan bakar. So, saya tak payah goreng lagi. Okay. Goreng dan goreng. Saya kacau lah. Saya tak tahan. Okay, got it. Oh! Oh! Waktu goreng ni, korang kena hati-hati sikit sebab dia suka meletup. Saya kacau lah. Saya tak tahan. Waktu goreng ni, korang kena hati-hati sikit sebab dia suka meletup. Okay? Lepas. Oh, terkejut. Bila korang. Tak ada macam ni. So, boleh angkat lah. Saya nak kisar dia. Okay? Korang terus masuk dekat dalam blender lah. Okay, terus masuk. Okay. Terus pindahkan ke dalam. Ini agak penuh. Pedas yo. Oh ya, yeah. Kalau korang tak tahan pedas, boleh campur dengan sedikit cabai masak cabai besar. Okay. Yang ini memang saya guna 100% siam punya cili. Okay. Korang boleh masukkan sedikit belacan. Macam saya guna belacan. Okay. Banyak ni belacan, taruh dalam ni. Okey. Masukkan sedikit air ke dalam. Okey. Sedia untuk dikisar. Panaskan minyak yang kita goreng cili, bawang putih dan juga cili dan bawang putih dan juga bawang besar tadi. So kita akan masukkan tomato. Alright. Kita akan masukkan tomato ke dalam. Dan wali minyak dah panas. Okey. Masukkan tomato.
boleh sampai lagi dia. Boleh semakin sampai lagi. Okay. Jadi ni alam kita. Boleh sampai lagi. Orang boleh cukup dari sini sebab ayam ini mahal tau. Masak, masak, masak. Okay. Sampai lagi tu ni. Ambil semua ni ya. Lepas tu kita dah done. Okay, macam ni. Always done. Masukkan benda yang kita blend tadi, bawang, bawang putih dan juga cili. Okay. Sampai dia sikit menyusut. Okay. Sampai dia menyusut, sampai ingat dia naik. Okay. Nampak macam sama tepi atas. Tapi hanya ditambah. Okay. Ini sama tadi. Dia dah menghijat, okay. Minyak pun dah macam naik kan. So kita boleh tambahkan perasa, gula, garam. Okay, kat sini saya guna gula perang. Kalau you all ada gula merah, boleh guna. Lagi sedap. Sebab saya tak ada, saya guna gula perang. Perasakan dengan garam dan boleh diangkat dan dihidangkan. Siap dah sambal kita. So, siap lah ni. Korang rasa lah. Garam ke, gula ke. Okay. Oh, garam jangan banyak sangat sebab tadi kita dah masukkan belacan ya. Belacan dah mana. So, siap. Sambal ayam penyet. Sedia untuk dihidang. Okay. So, bumbu ayam penyet. Kita perlukan serai, buat patah serai, bawang, bawang putih sedikit, what tu? Lengkuas, halia, bawang merah, bawang putih, okay? Semuanya di blender, ya? Yeah? Macam kita buat sambal tadi juga. Okay, tadi kita dah blender semua. So, ini hasilnya. Tadi saya lupa nak bagi tahu kena bubus dalam 2 inci kunyit hidup lah. Okay. So, masukkan semua ke dalam. Daun mokrut. Saya tak ada bay leaf. Okay, daun mokrut. Okay, satu ayam ni. Terbus ayam ni, satu ayam ni masalah. Okay. Dan satu cube ayam eh. Dalam ayam kita. So, kau dah perasakan lah. So, agak-agak air dah masak. Kau boleh tutup api, okay. So, ni ayam kita tadi. Saya dah perasakan dengan gula, garam. Biar ayam ni masak dulu. Okay. Dan after this, korang kena toast ayam ni. Okay. Bila ayam dah macam ni, kita boleh masak.
kita boleh angkat. Sorry. Okey, kita angkat ya. So, ayam ni kita boleh tuskan lah. Okey. Air ni jangan buang ya, sebab kita nak guna waktu kita nak menggoreng ayam ni nanti. Okay, stay tuned guys. So kita nak lepas kita dah angkat ayam tadi, so kita nak tapis air rebusan ayam bersama rempah-rempah yang kita blender tadi lah. Okay, dan sedikit tepung beras. Okay, lepas tu kita masukkan air rebusan yang kita tapis tadi. Tu, jauh lah. Berasa macam ni. Kan guys. Terah ya. Bulan puasa dah dekat. So ini ayam dia tadi dah siap goreng. So sebelum makan, kita penyekkan dia dulu dengan lesung. Okay. Nah, pakai sebelah tangan je dan kamera. Okay. Sama mencuba. Resepi ayam penyek boleh dimakan bersama nasi putih, ulam gunakan kubis ataupun kacang, tempe dan juga tauhu goreng. Selamat mencuba. Ayam ni memang sedap. Bye.